peserta kita juga merupakan peserta pembahasan yang amat cemerlang. Sebelum Dewan dibuka untuk bersidang, elok kiranya saya perkenalkan pengadil pembahasan ini iaitu Yang Berhormat Lee Ho Meng. Beliau sebagai pengadil pertandingan itu akan mengundi, menentu dan mengumumkan keputusan tentang pemenang dalam pembahasan ini. Seterusnya, pihak penjadang yang di sebelah kanan saya ialah Yang Amat Berhormat Chin Kai Sheng. Dan penjadang kedua ialah pelajar Yang Amat Berhormat Lim Corny. Selepas itu, saya ingin memperkenalkan pihak pembangkang yang di sebelah kiri saya. Pihak pembangkang pertama ialah pelajar Yang Berhormat Project V. Dan juga pihak pembangkang kedua diwakili oleh Yang Amat Berhormat Ishen. Sebelum pembahasan dimulakan, saya ingin memberitahu tentang undang-undang pertandingan ini. Yang pertama, setiap peserta hanya diberi 3 minit untuk menyampaikan hujah-hujahnya. Selain itu, para peserta juga tidak dibenarkan keluar tajuk semasa pembahasan dan dilarang mengucap kata-kata yang tidak sopan. Baiklah hadirin yang dihormati, persidangan pada hari ini akan bermula. Dengan segala hormatnya, mempersilakan Yang Berhormat Lim Corny selaku pihak pencadang pertama untuk mengemukakan hujah-hujah pencadangannya. Dipersilakan. Pada masa kini, dalam era maklumat teknologi komunikasi media masa telah berkembang baik dan penyebaran maklumat telah menjadi berbagai dan dimaklumatkan. Berbagai maklumat juga memainkan peranan penting dalam permintaan orang ramai. Melalui filem untuk mengucuk sebab sungai-sungai dan tasik moden dengan latar belakang moden, relatif persekitaran ini menggabung jurang dengan dunia sebenar dan menyebabkan banyak orang muda meniru. Walau bagaimanapun, beberapa filem undang-undang dilorong oleh kepentingan bagi menarik penonton dan bersaing dengan penilaian. Alat bersalah dipaparkan dengan terperinci dan kaedah khusus digunakan untuk secara mendalam mendedahkan keseluruh proses. Kejayaan dan penyiasatan organ-organ kehakiman didedahkan secara terperinci. Arahan dan teknik bukan sahaja tidak berkesan mempromosikan populasi undang-undang. Daya tarikan budaya jenayah bukan hanya ia dapat memuaskan mentaliti orang memburu. Kebudayaan jenayah itu secara keseluruhannya memperlihatkan keseluruhan proses jenayah dan penontonnya adalah orang sosial yang biasa. Ia tidak terlibat dalam kerja-kerja menerbakan seperti kejahatan dan penyelesaan jenayah. Dan budaya jenayah dalam dialami secara intuitif dan diaraskan oleh orang biasa iaitu penonton. Rasa tidak dapat mengalami kehidupan seharian termasuk keseronokan jenayah dan keseronokan menyelesaikan jenayah. Kedua-dua jenis keseronokan ini berbeza. Keseronokan jenayah ia cacat antisosial kerana ciri-ciri ini membuat orang biasa lebih bersedia untuk cuba merasai keseronokan jenayah yang tidak dapat direalisasikan dalam kehidupan seharian. Terima kasih Yang Berhormat Lim Corny. Pembahasannya disambungkan. Kali ini diteruskan oleh Kojek V iaitu pihak pembangkang pertama untuk menyampaikan hujah-hujahnya. Dipersilakan. Terima kasih Tuan. Sekarang pihak pembangkang tidak setuju terhadap hujah-hujah yang diberikan oleh pencadang. Disebabkan setiap orang mempunyai pendapat
atau pilihan sendiri, sehingga kita mengatakan bahawa orang yang berlainan akan bertindak balas terhadap rangsangan ganas dengan cara tertentu mereka, dan terdapat banyak bukti yang menunjuk bahawa pengaruh sitra kekerasan sangat bergantung kepada kestabilan psikologi permisal. Seterusnya, pemikiran manusia biasa menonton wayang atau filem sebagai hiburan dan dapat belajar perkara-perkara yang baik daripada filem-filem tersebut. Selain itu, filem yang disiaran tidak semestinya membawa keburukan, tetapi ia juga memainkan peranan yang penting dalam membawa ilmu-ilmu pengetahuan kepada penonton. Contohnya, para penonton dapat melihat filem-filem yang mengandungi bahan-bahan seperti bahan berpendidikan, bahan yang bernilai, dan bahan berilmu dan sebagainya. Kesimpulannya, masalah kes jenayah tidak akan ditingkat oleh filem yang terkandung dengan bahan-bahan kekerasan, tetapi orang itu sendiri. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Yang Berhormat Kojet Wee daripada pihak pembangkang pertama. Selain itu, saya ingin mempersilakan Chin Kai-shing selaku pihak pencadang kedua untuk mengemukakan ujar-ujar pencadangnya. Dipersilakan. Kasih Tuan, walaupun filem adalah pendidikan punya, sebahagian orang juga sangat mudah terjejas untuk negatif fikiran. Bahagian orang itu ialah pemuda dan kanak-kanak. Memandangkan internet menjadi alat yang biasa untuk semua orang, pemuda dan kanak-kanak boleh menonton filem ekstrim di internet yang tidak dibenarkan. Ia secara langsung menyebabkan mereka menerima maklumat yang salah dari filem. Mereka mungkin meniru tindakan jenayah atau idea dari filem dan memohon dalam kehidupan sebenar kerana mereka berfikir bahawa hasilnya tidak begitu serius dan mereka merasa lucu. Sebagai contoh, mereka mencuri barang dan lari. Mereka fikir tiada orang akan menangkap mereka kerana filem mereka menonton bertindakan seperti itu. Dan bukan itu sahaja, penonton akan tersirat oleh filem yang mereka tonton jika mereka menonton filem keganasan dan jenayah, dan bukan satu kali sahaja tetapi 100 kali. Idea jenayah akan menarik perhatian mereka. Oleh itu, idea-idea akan muncul apabila orang tidak dapat menangani ketidakpuasan mereka. Dengan itu, keganasan menjadi satu-satunya penyelesaian dalam setiap keadaan. Dari sudut pandang kami, kami menentang filem boleh mengemukakan idea jenayah sebagai rujukan, mengubah nilai moral yang kanak-kanak secara beransur-ansur dan membasmi ramai orang sebagai peningkatan kekerapan yang mereka tonton filem jenayah. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat pihak pencadang kedua Chin Kai-shing bagi mengemukakan ujar-ujar yang penting itu. Sekarang saya ingin mempersilakan pihak pembangkang kedua Yi Xuan untuk meneruskan ujar-ujar pembangkangannya. Dipersilakan. Terima kasih Tuan. Sebagai orang dewasa, kita mesti tahu cara menganalisi hak untuk kesilapan. Mempunyai idea yang betul, kita mesti faham bahawa filem ini hanya untuk hiburan. Anda boleh mengetahui kesedaran tentang perlindungan diri. Contohnya, selepas menonton filem pertempuran ini, kanak-kanak yang lemah dapat belajar mempertahankan diri sehingga mereka tahu bagaimana melindungi diri mereka. Bahkan yang sebenarnya membawa kepada keganasan bukan filem, ialah motif di belakangnya. Sebagai contoh, apabila dua orang tidak berpuas hati dengan satu sama lain,
ia merasakan bahawa tingkat laku filem ini adalah contoh yang baik, maka ia akan ditiru. Terima kasih, Ishan, bagi uja-uja yang penting itu. Baiklah, para hadirin yang dihormati. Begitulah tadi uja-uja benar selagi panas yang disampaikan oleh kedua-dua pihak, yaitu pihak pencadang dan pihak pembangkang, bagi membahaskan tentang pembahasan filem memainkan peranan penting dalam peningkatan kes jenayah di negara. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pengadil Li Homeng dan juga terima kasih kepada Chin Kai Sheng, Lim Kony dari pihak pencadang, serta Ko Jek Wee dan Yi Xuan dari pihak pembangkang tentang pembahasan yang hebat tadi itu. Seterusnya, saya hendak meminta pengadil pembahasan kita yang amat berhormat Li Homeng untuk mengumumkan pemenang pertandingan ini. Dipersilakan. Pengerusi dan pengerusi, siapa yang sokong hujah-hujah pihak pencadang, sila ambil tangan. Okey, terima kasih. So, pengerusi-pengerusi, siapa yang sokong hujah-hujah pihak pembentang, sila ambil tangan. Okey, terima kasih. So, bolehkah saya tanya kenapa pengerusi tidak sokong mana-mana? Okey. Pertama sekali, kedua-dua pihak ini sedang memainkan peranan penting dengan memberikan hujah-hujah yang berinformasi dengan berkaitan masing-masing mengenai topik tanpa kelakuan. Selain itu, kedua-dua pihak ini tata bahasa dan pengucapan tidak ada masalah kerana mereka memahami saya persaingan penuh dan pendapatan yang jelas. Kesimpulannya, tidak ada sesiapa yang kalah di dalam pertandingan ini kerana mereka memberi prestasi yang cemerlang dan saya tidak akan lupa pertandingan ini selama-lamanya dalam kehidupan saya. Saya sangat kagum mengenainya. Akhir sekali, sila memberi tepukan yang gemuruh kepada peserta-peserta ini. Sekian, terima kasih.